Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat petang semua yang menonton live bersama saya, Cikgu Jarum Fit dari Akademi Jarum Terbang, menjahit sampai pandai buat duit. InsyaAllah. Kita akan belajar untuk doli ni. Saya akan pakai pola jarum terbang, pola baju doli. Tapi pola baju doli daripada jarum terbang lain. Dia tak sama macam ni. Tapi saya akan ajar macam mana daripada pola jarum terbang tu untuk kita ubah suai menjadi yang ini punya design. Ha, okey, jap. Okey, dekat jarum terbang, baju doli dia macam ni. Dia tak ada putus hadapan, dia cuma ada zip belakang dan dia doli macam ni lah. Macam dekat depan ni. Tapi apa yang kita nak hasilkan pada petang ni iaitu seperti ini. Ha, kan berbeza tu. Okey, badan depan dia sama, cuma dia berbeza di bahagian yang ini dia tak ada lapel. Kalau anda perasan, ini dia ada lapel. Okey. Lepas tu badan belakang pula dia tak ada zip sebab dia belahan di badan hadapan. Yang ini dia zip di badan belakang. So saya akan ajar macam mana kita nak ubah suai dari pola doli ini menjadi pola doli ini. Okey. Beza dia cuma dekat bahagian lapel. Lepas tu badan belakang dia dia bukan doli. Badan belakang dia biasa saja. Alright, tapi yang masa, dalam masa sama yang ni kembang. Okay, saya pakai kain mat satin sebab kain ni dia ada yang saya rasa macam okey boleh buat. So, saya pakai kain mat satin color purple gelap. So hopefully dia lebih jelas lah kat dalam ni. Okay, first kali kita berhentangkan kain kita ni. Okay, untuk kita gunting kain ni, saya akan buat badan belakang dulu. Okey, kita akan buat badan belakang dulu. Okey, baiklah. First kali kita akan buat badan belakang dulu. Jadi kita ambil pola badan belakang. Okay, ni pola badan belakang. Anda kena tahu pola badan depan dan juga pola badan belakang dia ada beza tau. Okay, pola badan depan dia melengkung macam ni ke bawah. Okay, dia melengkung ke bawah. Kalau yang badan belakang dia melengkung ke atas. Apa aku cakap ni? Okay, kalau badan belakang dia melengkung ke bawah. Okay, dia ke bawah macam ni. Daripada ni dia turun ke bawah macam ni. Okay. Kalau badan depan, dia melengkung ke atas. Daripada bawah ni, dia naik ke atas macam tu. Okay, ini badan depan. Tapi, buat masa sekarang, kita akan potong badan belakang sahaja dulu. Okay. Jadi, untuk mula-mula sekali, kita akan tekap badan belakang ni dulu. Sebelah sini nampak tak? Dia ada ruang, saya lebihkan. Sebab apa? Sebab ni nanti kita akan kembangkan dia. Kita akan bawa dia kembang macam tu. So, kita akan tekap dulu. Untuk tekap badan belakang, design yang saya buat ni, badan belakang dia tak ada zip. Okay, dia tak ada belahan zip. Tapi pola ni, dia ada belahan berzip kalau nampak kat sini. So, maksudnya kita kena lipat dulu pola ni. Sebab kita tak nak pakai belahan berzip lah. So, kita lipat pola dulu. Okay, belahan berzip ni saya dah lipat. So ini saja. So kita akan tekap. Ini berada di lipatan. Kemudian kita ambil pemberat. Pemberat saya ni dah tak tahu kat mana ni. Alright. So kita ambil pemberat ni, letak macam ni. Dan ratakan bahagian tepi ni. Pastikan dia tegak. Alright. So, first kali kita kena kapur dulu. Ikut sebiji pola ni. Tapi bahagian belakang ni dia bukan belah berzip. Dia ambil lipatan sahaja. Okay, kita kapur keliling dulu. Pola ni yang mudah ni dia asyik basi. Jadi, kita tinggal kapur je. Kita follow sahaja. Senang-senang. So, bila kita buka, kita dah dapat bahagian yang kita dah kapur ni. Okey. Kemudian, anda tengok dekat carta
kita dapat semasa pola ni. Okey, kan dia ada bahagian labu baju. Labu baju saya pakai pola saiz 2XL. So labu baju dia adalah 33 inci. Okey, anda kata kalau anda tak nak buat 33 inci macam labu sangatlah cikgu, saya nak buat 28 inci je. Tak ada masalah, labu boleh ubah. Okey. So untuk baju ni saya ambil 30 inci saja labuh dia. Okey. Kalau ikutkan standard kat sini 33 inci. So tak ada masalah, labuh kita boleh pendekkan, kita boleh ubah suai, tak ada masalah. Sebab ukuran ataupun pola jam terbang ni dia adalah ukuran standard. Dia bukanlah ukuran custom made. Okey, badan kita ni diciptakan berbeza-beza. Alright. So sekarang ni kita akan buat labuh bajunya 30 inci sahaja. So kita tandakan 30 inci. Atas ni ada basi setengah inci dekat bahagian bahu dia. Okey. So kita turun ke bawah dalam 30 inci sahaja. Okey, so 30 inci berada di sini. Buat garisan 90 darjah merintang macam ni. Alright. Okey. So, lepas tu lepas kita dapatkan labuh baju ni, kemudian tinggal ambil sahaja pembaris melengkung dan lengkungkan sahaja bahagian tepi. Okey, lengkungkan sahaja. So, badan belakang kita dah dapat dia punya kembang. Sebab badan belakang kita nak buat dia simple je, tak ada berzip dan dia kembang. Sebab kita badan perempuan, punggung adalah bahagian yang paling quite besar lah ataupun lebar, betul tak? Siapa setuju? Okey. Sekejap saya tengok. Okey. So, yang ini semua saya berdasarkan pola saja. Apa yang anda kena buat, bahagian sisi sini anda kena naikkan dalam 2 inci di bahagian tepi ni. Kenapa kita naik 2 inci cikgu? Bukan naik setengah inci ataupun 1 inci je. Sebab baju ni dia kembang tepi. Jadi makin kembang kita buat, makin tinggi kita perlu naik bahagian sisi baju. Okay, cuba komen dekat bawah. Makin kembang, makin tinggi naik dia. Okay. So ni saya naikkan ke atas 2 inci. Sebab saya buat dia kembang. Lepas tu ni kita tinggal melengkungkan sahaja macam ni. So dia curvy macam ni. Untuk badan belakang. Okay, jelas tak buat setakat ni? Jelas tak? Kalau jelas boleh komen jelas dekat bawah sebelum saya gunting ke, ada nak tanya ke apa ke kan. Okey, makin kembang tepi makin tinggi naiknya. Ya betul ke Aida Mansur? Okey, anda katalah kalau anda buat dia lagi kembang. Kembang sampai sini. Okey, so kena naik dia lagi tinggilah. Dia makin lama makin tinggi. Okey, kalau tak apa jadi kalau kita naik sikit bahagian sisi ni? Siapa tahu? Kalau kita naik sikit bahagian sisi, apa yang akan terjadi dengan baju kita ni? Cuba komen dekat bawah. Yang sini-sini ni mesti tahu. Takkanlah tak tahu, betul tak? Kalau yang junior-junior tak tahu, saya faham lagi. Tapi kalau senior tak tahu, kan sayang. Kan? Okay, ni saya tandakan basi setengah inci untuk bawah baju. Okay, walaupun dekat pola jam terbang dah ada basi, tapi anda kena ingat, saya kan pendekkan sikit bajunya. So bila saya pendekkan, saya kan tambahlah basi balik semula. Okey. Bahagian atas semua tak perlu tambah basi sebab kita follow sebiji-sebiji daripada pola. So tak payah nak tambah basi dihi ke bahu ke, semua dah senang. Kita tinggal nak gunting sahaja. So sekarang saya tinggal gunting sahaja untuk baju belakang.
So ni saya dah siap gunting untuk badan belakang. Yang tadi saya snip untuk leher belakang. Leher belakang saya snip supaya saya dapatkan dia punya garis tengah dia. Kemudian lipat dan letak tepi dulu. Okay. So barulah kita akan sambung untuk badan hadapan pula. Hai, anda nak lagi pukul sen daripada cikgu? So jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan loceng supaya anda tidak tertinggal lagi info dan ilmu jahitan daripada kami yang kami akan kongsikan. Bye, jumpa lagi!